Kalau tuan-tuan dah terlepas fajar yang pertama, kenapa? Kerana ulama menyebut, menyebut, dia kata apa? Dia kata fajar ini, dia kata fajar Zulhijjah ini ialah fajar, fajar penghormatan, dia kata. Menghormati orang-orang yang jadi tetamu Allah Ta'ala. Fajar penghormatan. Belih dengan fajar yang ada pada bulan Ramadan, itu fajar penghargaan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sejahtera bagi mereka sehinggalah naik fajar. Hak tu untuk orang yang dapat Lailatul Qadar. Fajar habis, fajar tu habislah kelebihan Lailatul Qadar pada malam tu. Tapi itulah fajar penghargaan bagi orang-orang yang berjaya merebut Lailatul Qadar. Ya, itu kelebihannya adalah itu yang mana yang disebut oleh ulama perbezaan dua fajar tu, dua fajar. Jadi kita sekarang ni pada fajar yang 10 ni, kita rebutlah hari tarwiyah, fajar hari yang ke-8, fajar asy-syafi'i wal wat, fajar hari 8, hari 9 genap dan ganjil, dan juga fajar hari 10 hari raya, fajar pada pagi raya. Di antara kelebihan-kelebihan yang ada beramalan ialah pada malam raya. Doa yang tak tertolak, doa yang dimakbulkan, doa pada malam raya, ibadat malam raya. Dan ulama juga sebut dalam 10 hari ini, walayalin ashr, dia kata walaupun banyak kelebihan, gandaan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pahala pada orang yang buat kebaikan, jaga-jaga yang buat kejahatan juga akan digandakan juga. Wallahu a'lam bisawab. Jadi hari-hari yang mulia ni jangan nampak kelebihan saja, buat jahat pun dia akan double juga. Ha, jadi kita kena ingat. Jadi ini adalah peringatan untuk kita, dan inilah yang dibagi pada kita. Berapa ramai orang yang Ramadan tu pun tak nak habis, tak ada nak sampai Zulhijjah, tak dapat, dan tak dapat kelebihan, kelebihan 10 hari ini. Dan kalau kita terlepas juga 10 hari ini, doalah moga-moga kita dapat, dapat 10 hari yang akan datang, 10 hari di bulan Muharram. 1 sampai 10 Muharram tetap ada kelebihan dia. Doa-doa kita dapat sampai, kita dapat lalu pada semua hari-hari yang hebat ni. Sebab ulama kata 10 hari dalam 1 tahun ada 3 kali. 10 malam Ramadan, 10 hari Zulhijjah, 10 hari Muharram. Itulah hari-hari yang hari kebesaran, dan dia kata kebanyakan salafus soleh dan ulama tidak pernah membesarkan mana-mana hari melainkan 3 jenis hari inilah. 3 jenis hari ini, 10 malam Ramadan, 10 hari Zulhijjah, dan juga 10 hari Muharram. Wallahu a'lam bissawab. Salah silap mohon maaf banyak-banyak. Kita tangguhkan dulu kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr.